Halo Gian, good morning. Udah sarapan Gian? Ya Cika itu ya. Sekarang kita masuk ke tatar dulu ya. Hmm kita masuk ke data science ya. Tunggu ya. Uh, hmm. Kita lihat yang mana yang simpel dulu. Tar, ketika share screen. Kian kalau ada apa-apa langsung tanya ya. Kalau uh, ada yang nggak jelas atau atau apa kasih tahu ya. Share screen dulu ya. Oke. Sip. Mana mana mana. Uh, taruh. Ketika tuh biasanya pakai yang mana ya? Jadi gini, Gian kita selama nanti coding ya pakainya tuh Google Colab. Cika pakai Google Colab. Nanti uh, Gian kan punya Google Gmail kan, pasti punya Google Drive kan. Nah hmm. si, si Colab ini tuh enak gitu. Jadi kalau saya ke udah ini tuh bisa di share. Terus kita bisa uh, save dia di di Drive gitu. Jadi nanti kalau ini ini yang kita kerjain hari ini nanti ke share sama Gian, Gian bisa ngoprek juga gitu. Kak Cika tuh lupa data science itu di mana? Coba ya, bentar dulu ya. Uh, waktu itu ada yang nggak bisa sederhana deh. Tunggu dulu, uh, yang langkah-langkahnya aja gitu. oh-oh-oh-oh uh, 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 data science project yang ini gitu kali ya cek dulu ya lupa eh mm -mm. data analisis ini sih ada tapi ini tunggu ya uh, ini dulu deh Okay. kalau ini gimana? Bentar. itu sebenarnya ada tapi, hmm. tapi dia rada ribet harus nyambung ke GitHub bentar ya. Hmm. Oke. Okay. Lihatnya mana? Oke. Okay. Help ada uh, magic comments, uh, show comments. Oke, okay. on standing data types. Hmm, yang data science tuh gimana ya? Tunggu-tunggu dulu. Tunggu, tunggu. Berarti jangan yang ini, yang tunggu bentar. Kok bisa hilang ya? Oh, maksudnya buka Google Collab ya. Nah, jadi Ian kalau misalnya udah punya Gmail, tinggal buka Google Collab. Nah, si Collab ini, itu uh, udah ada tutorialnya gini. Jadi, hmm, dia itu gini Ian kan sebenarnya kalau kita mau install Python tuh ada ada mau pakai Python ya kita pakai Python itu caranya hmm. tuh ada ada tiga cara minimal tiga cara lah ya satu install nah ketika tuh udah nggak mau install karena udah males. Malesnya kenapa karena kan dia suka ganti-ganti versi tuh jadi misalnya 2.7 titik tujuh udah nggak ada tiga titik lima tiga titik enam tiga tujuh gitu ya terus nanti di laptop tuh jadi numpuk kalau install tuh jadi jadi kesel aja gitu nggak mau install. Jadi tapi bisa install kalau Gien mau install misalnya. Kalau mau install di python.org kita tinggal install. Pilih aja misalnya Gien mau yang mana nih download rilis yang paling baru. Ini kan udah 312 sekarang. Kaca itu udah 35. Terus karena banyak project ya, apalah ini bikin machine learning, bikin uh, IoT lah, bikin apa terus jadinya tawuran tuh direktorinya di dalam laptop. Jadi Kacika gak mau pakai install Cara kedua itu sebenarnya pakai ada yang namanya uh, uh, kayak misalnya Jupiter Notebook gitu ya atau Spider gitu. Bisa pakai tools gitu ya, pakai uh, IDE deh, IDE bukan tools deh, pakai IDE. Kian kalau pakai IDE itu ada yang namanya hmm, Jupiter, Jupiter Notebook sama uh, banyak sih. Uh, ada Jupiter Notebook, ada juga spider gitu ya. Nah itu tuh dia kayak udah bagus gitu, Gian. Jadi eh, dia udah bikinin environmentnya kayak gini juga, kayak collab juga gitu. Tapi di install. Jadi Gian harus install Jupyter Notebook ya. Nanti ngeran Pythonnya di situ. Tapi rapi gitu. Kalau misalnya nginstall yang tadi pakai Python biasa itu kan pakai command prompt paling kalau kalau nginstal tuh dia punya namanya uh, ID-nya tuh namanya IDLE gitu ya IDLE Python itu minimal lah Gak, gak gitu bagus gitu atau kalau misalnya mau pakai uh, apa Visual Code juga bisa gitu nah ini ID-nya bisa pakai Spider bisa juga pakai uh, aduh satu lagi tuh apa ya Kak CK tuh gak pernah suka karena selalu bentrok gitu nah cara yang ketiga itu pakai cloud kalau Kak CK tuh sukanya pakai cloud aja gitu jadi sekarang tuh yang yang memudahkan hidup kita itu adalah kita tuh sebenarnya nggak usah install apa apa gian. jadi kita tuh bisa punya laptop kita clean ya data kita di cloud jadi data tuh gede-gede Dataset segala macam taruh di cloud komputasi juga di cloud install install di cloud gitu nah pakai cloud itu bisa pakai kacik tuh biasanya pakai google collab sorry pakai google collab ya sama satu lagi apa ya, coba replit jadi dua ini tuh emang powerful lah gitu ya. Sama replit. Nah, Kak Cika jelasin dulu ya. Biar biar Gian kebayang apa sih uh, framework yang kita pakai gitu. Nah, uh, ada satu lagi apa sih ya? Kak Cika lupa deh. Ada, ada satu lagi nanti Gian pasti nanya. Pak, kenapa nggak pakai ini aja gitu? Itu Kak Cika juga males tuh. Karena selalu nggak pernah jalan. Di laptop tuh suka bentrok aja. Nah, kalau install udah males deh Kak Cika ya. Udah ma males. Kalau pakai ini spider gini tuh malasnya tuh dia tuh kadang-kadang suka e, kalau ada masalah sama directory atau apa tetap harus install. gitu. Jadi dia lokal. Nah, kalau pakai cloud kalau Google Colab itu tuh clean. Jadi kita tuh semua datanya di sini dia. Nah, kalau bisa kita upload di bisa kita punya data. Terus kita upload di files ini. Ama dia memang dihapus gitu. Tapi kita bisa connect koneksi data ini tuh sama drive kita. Jadi kita bisa taruh data-data kita di Google Drive. Jadi, datanya di Google Drive, codingnya di Google Collab. Jadi, ini tuh convenient banget gitu. Nah, yang menarik dari Google Collab adalah, lihatin di sini tuh kita pakai resource dari Google. Jadi, kita tuh laptop tuh nggak berat. Kan kita mau data science, -nya. Gian kan udah lihat kemarin datanya segitu banyak. Machine learning komputasinya berapa layer. Itu kalau pakai komputer sendiri itu, berhari-hari gitu kacanya juga pas siswa kacir kalau disuruh kerjain tugas machine learning, bu dari kemarin belum dimatiin laptop ya emang gitu karena lama makanya pakailah ini nah di Google Colab, itu anaknya kita bisa milih resource uh, nyagian jadi kita bisa pilih notebook setting ini misalnya kita bilang mau pakai apa mau pakai R bisa pakai Python bisa Ak hardware accelerator perlu nggak misalnya mau pakai GPU atau TensorFlow uh, processing unit itu boleh gitu jadi nanti sama Google dipakainya GPU. Kita nggak punya GPU juga nggak apa-apa gitu. Kita pakai CPU kan. Kalau pakai CPU lambat. Jadi udah cuman kalau nggak berbayar emang sama dia dibatasin gitu. Jadi gantian. Nggak bisa cepat banget. Terus storage-nya juga kan sama dia dihapus segala macam. Tapi sejauh ini kasih pakai masih aman gitu ya. Dah satu itu. Kedua di sini tuh kita bisa naruh kayak catatan gini loh, Gian. ini kebayang nggak? Ini tuh sebenarnya si collab ini itu bisa kayak nyambungin kode sama catatan gitu jadi dia bisa bikin kayak intronya title kasih video terus kasih catatan terus codingnya tuh langsung di situ perannya juga langsung di situ gitu kalau kak cika sih senang karena jadi bisa nyatet kan jadi kalau saya bikin materi kuliah atau catatan itu ada keterangannya dulu terus coding terus ada tampilannya ini kan terus eh, apa namanya hmm, eh, ada ada apa, link gitu kita misalnya mau ada reference ke mana gitu jadi enak gitu itu gian jadi kita pakai Google Colab. nah bisa jadi gini Kak Cika juga tunjukin saya data science ya di, data data science itu di Python tuh gampang banget juga dia library banyak machine learning juga ada tutorialnya juga banyak di sini gitu ya. nah jadi Kak Cika sekarang mau buka ya data Kak Cika tuh saking kebanyakan ini di mana ya? Cari dulu ya data saya sekarang. Kebanyakan ini, eh, kebanyakan worksheet sampai pusing. Hmm, ini, 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 ini. Apa lagi namanya? Intro to Data Science Telephone. Google Colab. ada nggak sih di mana ya? Eh hmm, 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 hmm. oh, tak cari 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 dulu. Satu Google Colab. ini itu Cika udah punya udah bikin jadi kayak visualisasi terus segala macam cuma lupa ya di mana, oi. Ini gitu, coba ya ini ya. Hmm, tapi ini gak jelas tunggu Google Colab udah ya Python programming udah Google Colab udah for data science, tapi di mana pak data science-nya? Masuk cuma segitu. Tuh. Hmm. ini nggak pakai Google Collab ya. Di mana di mana di, ya. ini dia ini deh kayaknya. Lalu cek aja ya. Jika lupa nih soalnya kebanyakan yang dibuka. Oke coba ini dulu. Oke, jadi dulu. Ini kayaknya oke nih. Bagaimana kalau kita copy ya? Nah, kalau misalnya kita nemu kayak bagus gini ya, Gyan. Sebaiknya kita create copy. Supaya nggak ngerusak yang udah ada gitu ya. Introduction to Data Science. Ini Kak Cika kasih linknya ke Gian Dicat aja biar nggak hilang. Gian bisa buka sendiri juga ya. Uh, Introduction to Data Science. Oke. Okay. Nah, Kak Cika bikin ya di sini. Kak Cika bikin baru. Biar nggak lupa. Ini Kak Cika pakai yang mana ya? Anak robot. Pakai yang mana Google? Pakai Marisa. Ya, jadi Marisa. Berarti yang... Gimana yang Gian tadi? Itu jadi aja. Dah. Kita mulai ya, Gian. Oh, ini kita jadi jadi ingat Gian tuh belajar banyak nih. Ada ada data science sama ada machine learning. Sama ada Python, sama coding gitu ya. Sama ada topiknya Gian gitu. Jadi, wah wow, pokoknya rame lah. Nah, kita sekarang coba dulu data science-nya nih. Nah, si data science itu kalau kita omongin kan kayak kemarinnya kita bilang bahwa kalau bisa hacking, bisa matematik sama bisa keahlian di bidang tertentu, itulah jadi data science kan gitu, yang kayak slide yang Kak Cika tunjukin kan. Nah, sebenarnya data scientist itu adalah pekerjaan yang dia bisa melihat pola dengan cepat gitu loh. Jadi, ya kalau dia dia jelasin sih ini lucu sih sebenarnya. Orang kan mikir, oh lu lu data scientist ya, pasti lu kayak melihat grafik-grafik angka-angka tabel-tabel ya terus kalau ibunya lihat oh ya dia, dia sibuk so saya mikir wah lu dayat data scientist rule the world ya lu ya memanipulasi pemilu lo ya memanipulasi bitcoin gitu ya terus kalau kalau bos saya lihat coba ah lu coba bikin grafik-grafik aja naik turun naik turun grafik doang gitu ya kita berpikir gini oh, ya, woi pakai segala macam pakai oh, pakai gaussian pakai Hmm, statistik gitu yang hebat-hebat ya pakai gradient vector pakai matriks segala macem. tapi sebenarnya data itu tuh kerjaan gimana ya, Kak ngejelasin ya. Scientist data itu kayak orang bikin tempe deh gitu, petani tempe deh gitu. Oh dia harus nanam segala macem gitu, yang ngebersihin segala macam. itu tuh benar-benar emang iya gitu. Jadi kalau saya nanti Gian dapat data, katakan datanya dari mana Gian? Misalnya Oh kak, keuangan mau ngumpulin data tentang sumber daya alam atau sumber daya di perairan atau apapun bentuknya ada yang ada ada yang Excel, ada yang teks, ada yang crawling dari Twitter, ada yang crawling dari TikTok barangkali crawling dari Facebook itu tuh nanti si data itu kan kayak kalau bikin tempe gitu misalnya atau mau bikin keripik tempe itu tuh kayak harus siapin bahan bakunya dulu dan tempenya nggak cuma dua tiga potong gitu satu rumah gitu dan emang kerjaannya tuh ngurusin database sanitasi data buangin yang nggak perlu hapus hapusin uh, apa kata kata yang nggak dipakai terus misah misahin terus bikin struktur datanya masukin ke database nanti udah database dicari lagi gitu nah itu kecil-kecil mau ngasih tahu kegiatan bahwa ini tuh adalah sains gitu data sains nah, terus tuh sebenarnya kalau mau dibilang boring sih terlalu apa ya boring emang kasih udah ngalamin astaga ya allah datanya segini banyak masa gue harusnya ngedit sendiri gitu ya tapi kalau kita nggak melakukan ini si datanya jelek itu tuh outputnya jelek. Nanti kalau misalnya dimasukin ke machine learning, machine learningnya jadi bodoh. Kalau machine learningnya, maksudnya bodoh atau maksudnya jadi salah belajar gitu. Kayak anak-anak aja gitu sama orang tuanya diajarinnya salah, ya dia salah. Nanti kalau decision makingnya juga ngaco gitu. Jadi si data science itu kenapa penting, Dian? Karena we have garbage in, garbage out lah gitu. Jadi kalau datanya sampah, keluarnya juga sampah. Jadi capek-capek gitu, saya Gian udah punya mobil bagus di Ferrari atau Lamborghini, tapi bensinnya Oh, tanya rendah gitu. Ya udah gitu, mobil lo mau bagus kayak apa juga rusak aja mesinnya, olinya jelek ya udah olinya palsu. Ya itu turun mesin gitu. Ngapain gitu punya lamur didi tapi misalnya lu beli bensinnya subsidi rakyat gitu misalnya. Beli yang mahal dong, mobilnya kan mahal. Ya ini juga gitu, makanya sentis itu dibayar mahal gitu. Nah, kodinya makanya Kak Cika bilang nih kegiatan. Kenapa Kak Cika cerita ini? It's going to be painful gitu. Kalau dia memang suka codingnya ya. Sebenarnya kerjaan coding itu diimplementasikan kemanapun itu asik. Tapi memang ada hard work yang ya udah gitu. Gue masih kerja di itu. Walaupun memang ada expertise-nya gitu. Nah, nanti Kak Cika tunjukin. Nah, si data scientist itu kan datanya tuh gak cuman banyak. Macam-macam. Harus dirubah. Harus di harus di harus diatur, harus dicek gitu ya, kayak akuar data, reformat lagi, terus misalnya dicek belum ini belum codingnya loh belum analisisnya loh kayak saya ini kok analisis aneh ya gitu ya Kak coba deh ya misalnya uh, tunjukin tar ya, ada nggak ya di sini ya Coba Kak coba tunjukin ke dia ya yang di sini satu contoh data data yang penyanyi Coba ya. IP IP itu eh uh... Faiza ya, entar, Faiza. Ya, tabel Yang Faiza di mana? tunggu kacik buka dulu kali ada di tunggu. Hebatlah pokoknya nih Yang Faiza tuh ada jadi gini, yaitu Pak oh, Tebli ini, ini di mana? Ini di Capital Coba di Apakah ada di situ? Uh, apakah di sini ada Frieza? Frieza yang... Oh, dia di mana ya? Lupa. Oi. Tar Gen. Jadi gini. Oke lah, kacik ceritain aja. Jadi gini. Ada satu kerjaan kita yang... Kita, kita tuh mau analisis dagangan di Shopee kalau dagangan di Shopee, kan kebayang nggak datanya kayak gimana? Kan kita punya data pelanggan kan? Kayak misalnya produk kita apa, yang dijual apa, harganya berapa, transaksinya apa, siapa yang beli, pelanggannya apa. Itu kan bisa dilihat bisa demografinya perempuan, laki-laki, umur berapa, barang mana yang paling laku. Terus kita bisa lihat kan komennya, misalnya bintangnya berapa, produk mana yang paling disukai, produk mana yang misalnya bintangnya rendah, komplain mereka tentang apa. Ya kan, Gen? Nah, itu itu tuh kadang-kadang perilaku consumer itu memusingkan gitu. Jadi data scientist itu nggak nggak cuman mikirin itu ya si data itu itu tuh nggak ada shopee tuh nggak kasih datanya. Jadi harus manual. Jadi saya jadi penjual nih dia harus cek ya. Itu tuh nggak bisa di print. Jadi harus diketik. Maksudnya oke okay, barang ini laku sekian. Nggak tahu harusnya ada sih ya. Tapi waktu itu rasanya nggak bisa. Jadi harus manual aja kita dicatat semua pengeluarannya gitu. Ya. Kecuali kalau kita punya toko tapi kalau ngambil toko orang lain, ya ada masalah itulah. Mungkin bisa, tapi diekstrak datanya banyak kolom yang nggak dipakai lah, atau misalnya apa ya, itu harus diproses lagi. Nah, terus yang susah tuh gini. Orang Indonesia itu tuh kalau ngerate, misalnya dia bilang 5. Itu tuh maksudnya oke okay deh, nggak ada problem gitu loh. Tapi begitu ada problem, dia tuh langsung dua gitu. Jadi nggak ada, nggak ada bintang tiga empat limanya tuh hampir hampir susah ada beberapa yang misalnya lima tuh bagus banget empat bagus tapi lama nyampe atau ada cacat misalnya tiga tuh gak sesuai dikirimnya misalnya dua itu misalnya barangnya jelek banget satu tuh udah parah gitu ya tapi ada yang misalnya dia misalnya gitu ya bilangnya lima tapi di, di komentarnya dia bilang barang ini tuh nggak nggak suka gue sama barang ini karena gini gini tapi dia bintangnya lima nah itu tuh data science juga yang mesti mikir gitu karena kok bias sih gitu. nah ini kan kelihatannya di sini kalau kalian lihat link data itu namanya informasi Sorry, I'm not able to make a phone call at this. It's a FaceTime call. Siri, saya nggak manggil kamu ya, tolong. Jadi, uh, misalnya data yang kotor gitu ya, nggak sam, apalah pokoknya ada segala. Tapi yang misalnya bias-bias gitu tuh jadi nantinya pasti analisis tuh. Ini kan ada analisis ada ada kita bikin apa namanya bikin script terus kita lihat hasilnya nah itu tuh susah gian. jadi data scientist tuh berat KCK juga pernah uh, coba ya scrap scraping script bukan scraping uh, ya, crawling data dari Twitter tentang pangandaran gitu ya. Itu tuh orang suka kasih, atau waktu itu tentang produk tertentu. Nah, orang itu sering ngasih hashtag yang nggak sesuai gitu. Kayak misalnya dia lagi naikin hashtag yang mana gitu misalnya yang lagi hits, misalnya waktu itu Ariel gitu ya di postingnya Ariel dia masukin iklan gitu nah itu tuh ngeganggu gitu dan itu susah buat data saintis untuk ngeclean ya karena dia berarti mesti kecek kan antara konten sama hashtag itu tuh nyap nyapain banget gitu bener-bener capek nah kalau itu nggak dikerjain data sanitation data reformat cleaning data dan lain sebagainya datanya jelek ya udah semuanya jelek gitu ya jadi problem tuh ngambilin data lah ngambil data itu udah problem scraping misalnya mau ngambil dari website mau ngambil dari app mau dari mana terus cleaning cleaning itu misalnya uh, ngebuang-buang uh, ada ada yang kosong ada yang simbol ada yang em, anip, emoji gitu ya itu juga di parsing cleaning terus digabungin misalnya datanya tuh beda-beda misalnya dia nih mau ngumpulin Uh, ah pengen ngumpulin misalnya data tentang ada nggak sih orang ngomongin tentang maritim gitu atau tentang perairan gitu? Ya. ambil datanya dari mana? dari website? apa dari twitter? kalau dari twitter kan kita harus scrolling tuh cari gitu ya ada nggak ya orang yang ngomong misalnya uh, perairan sumber daya alam sumber daya perairan gitu ada nggak? Gitu. itu kan beda tuh formatnya dari mana-mana kan? oh itu capek banget tuh wah itu itu nanti dikumpul digabung-gabung gitu sudah terus dianalisis kalau ngaco kita mesti revise lagi kok ngaco ya apa datanya kurang banyak apa datanya kurang rapi atau datanya masih kotor atau gimana gitu nah itu tuh harus di uh, ini apa harus diproses gitu kan ya nah terus itu baru urusan data ngecek data nah terus bikin model kan bikin model kita mau gimana nih si data ini mau diapain kalau kita mau masukin machine learning kalau ada machine learning berarti apa namanya itu kita harus bikin model machine learningnya dan lain sebagainya baru diimplement gitu oke nah ini tuh bagus banget nih. apa namanya Gian jadi apa namanya data scientist is a person who is better at statistics than any software engineer and better at software engineering than any statistician. Artinya apa? Jadi data scientist itu sebenarnya bisa siapa aja gitu ya. Bisa, maksudnya kita gitu ya. Kan kalau gian kita engineer kan sebenarnya scientist atau engineer. Itu tuh bisa jadi data scientist gitu. Nah data scientist itu bukan berarti, ah lu cuma ngerti statistik ya. Enggak, atau lu cuma bisa coding Enggak, kita tuh harus bisa dua-duanya jadi dasar tuh sebenarnya kakinya dua gitu malah tiga gitu ya jadi dia uh, ngerti banget statistik dan dia ngerti juga software kalau enggak, nggak akan bisa gitu karena dia akan pro, dia akan uh, itu kayak gini kayak orang misalnya milah sampah gitu ya kalau dia nggak punya pengetahuan ini mana yang sampah mana yang bukan mana yang organik mana yang enggak tentu dia nggak akan bisa dong misahin mana yang bisa lanjut ke proses berikutnya gitu kan, nah jadi berarti dia tuh harus punya skill e, untuk kedua hal itu, nah ini sebenarnya yang nggak nggak di, dimiliki banyak orang, makanya teman-teman Kak Cika yang e, dia punya skill coding, jadi gian tuh kalau punya codingnya. kita kalau misalnya punya expertise nih apapun lah kimia, science atau apapun gitu, hmm, terus kita bisa coding, itu tuh kita punya punya skill yang susah gitu orang orang bakal nyari dan pasti cara apa gaji ya bukan masalah gaji aja sih tapi kontribusi kita tuh bisa besar gitu karena nggak eh, banyak gitu nah makanya orang kac kacanya bilang kan dia di masa depan tuh profesi yang bakalan tetap oke okay, gitu walaupun ada AI itu data scientist ya walaupun sekarang katanya sih AI udah bisa lah misalnya parsing data, ngebersih-bersih data dia bisa bantuin kita gitu. Tapi tetap yang harus ngatur tuh kita data scientist. Data scientist satu machine learning. Nah, dia tuh belajar dua ini sekaligus. Tapi skill-skill di dua ini tuh pasti kerjaannya banyak. Ketiga tuh security. Security itu keamanan data. Itu juga pasti dicari. Keempat IoT yang um, Internet of Things. Nah, Gian tuh sebenarnya empat ini tuh bisa dipakai semuanya kalau kalau tahu ya, itu tuh bisa dipakai di bidang apapun gitu. Begitu. Tapi sebenarnya gitu ya. Uh, si data science itu ini kan baru ini belum coding loh ya. Uh, ini apa? adalah kerjaan yang sangat berat lah, painful lah. Bentar, coba coba cari oh bukan ini ya source -nya. Oke, kita coba cari yang ada codingnya ya, yang yang codingnya panjang Ini intro to the, ini intro to data science-nya doang. ini yang yang nggak <tuk> ada data ya. <tuk> cari <tuk> <tuk> dulu yang ada datanya. Ini pakai data apa ya? Example. Dik, examples. Oh, 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 aduh, kok mesin learning ya? Jangan mesin learning dulu, kita data dulu aja. eh, uh, kita coba ini gitu Tunggu, tunggu. susah susah dikit. Okay, eh, eh, Tunggu. eh, uh, oh, ini aja. Ini dicari. ini aja. Step by step data analisis Python Google Colab. Saya cari yang ke bagian. kita coba ya, kita coba ya. Ah, kita cari contoh yang bagus ya. Oh, nah nanti kan perkara datanya mau kita isi apa? Oh, ya terserah gitu. Oh, oh, tapi kita ngerti dulu tuh, saya kayak gimana. Nah, Kak Cika coba cari contoh yang ini. Bukan big data analisis tuh. Ini dong, ini dong, mana ya? Benefits. Ah, oh, jangan-jangan misalnya dulu, nanti dulu. Oke. Okay. Apa ini dulu ya? Oke, okay, nih dulu deh. Ini dulu deh. Kak Coba ya, nanti kirim ya bagian ya. Eh, sekarang ini kita mm apa ngian? Kita save, copyin refer. Oke, kita coba ya. Open, open, open. Oke. Kita coba mulai ngoprek datanya, oke. Nanti ketika ganti supaya Kak Cika ingat. Kita kaci cek ke gini. yang tadi, nggak usah deh. Nah, itu kan cuma cuman teori aja ternyata ini ini intro. Ini uh, sama ini, ini oke. Sekarang mulai kan data analisis tadi udah dibayangin kan? Sekarang kita mau lihat sebenarnya data saya, sih? Ya, cuman analisis lah. Uh, ini tuh kaca kopi karena biar kita bisa lihat aslinya, karena ada library yang udah nggak jalan gitu, nah. Kak Cika cepat aja digajarin library-nya sambil praktek. Tapi intinya, ini pernah Kak Cika bilang ya, Si, kita pakai library pandas Pand. itu buat dataset frame gitu. Nampak itu buat perhitungan matematik, si bon itu buat visualisasi, matplot itu buat plotting, jadi visualisasi juga. Terus ini ada eh, apa setting-setting lah ya gitu ya. Nah, jadi ini sekarang kita import dulu nih data setnya. Eh, sorry, library-nya. Nah, udah kan si data ini kita udah punya library-nya. Kalau Gian install Python di laptop, ini tuh harus install install lagi. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya punya library yang nggak ada di collab, itu kita bisa install juga. Jadi kita bisa installnya tuh di di server Google aja, nggak usah ngotorin laptop kita, nggak usah. Jadi nggak berat gitu. Jadi nggak penuh, nggak berat, nggak segala macam. Udah, library udah ada nih, udah ada di udah ada di Google Collab ya, udah ada di langit. Sekarang kita harus upload datanya. Dia punya data CSV. Data CSV ini isinya tentang mobil. Nah, data scientist itu bisa membaca data gitu. Jadi dia cepat gitu ya. Uh, tapi harus tahu trennya. Kayak misalnya, oh gue tahu nih, ini datanya linear atau nggak linear atau yang ini tuh uh, variabel ini tuh tergantung variabel yang itu atau gimana tapi dia harus tahu bisnisnya juga kayak, kayak kita nih baru lihat data ini nggak 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 terlalu nggak terlalu ngerti juga harus digimanain kan tapi ini kan contoh jadi kita ikutin dulu nah si data ini itu isinya tentang eh, mobil jenis apa bahan bakar horsepower-nya, silindernya transmission-nya, dan lain sebagainya lah gitu ya market kategorinya eh, size-nya, popularity-nya, segala macam lah ya, kayak gitu-gitunya. Nah, kalau kita punya data kayak gini tuh sebenarnya ada yang bisa kita analisis kayak misalnya oke okay, mobil mana yang paling laku atau kita bisa predik misalnya harganya berapa gitu ya untuk ada hubungannya nggak sih horse horse power sama harga misalnya atau misalnya di pasaran tuh yang paling disukai itu merek apa transmission itu yang biasanya gitulah pokoknya ada yang bisa kita analisis nah problemnya si data ini kita nggak punya gitu tapi ketika udah download rasanya berarti kalau kita udah kayak gini ya Gian, dia mau ngambil data. Kita harus ke sini dulu. Kita upload dulu. jika rasanya udah pernah nih punya si data CSV ini. data.csv ini kayaknya perlu dicari. Eh Nah, ini nih. Tapi ini first power ya? Yang ini bukan ya? Kayaknya ini deh. Nah, ini benar. Ya ini ya Kacika upload ya. Oke. Dia bilang kan, lu kalau upload nanti gua hapus kata si Google. Tapi setelah sekian waktu, jadi kita selalu inget oh datanya belum ke-upload gitu kan. Jadi eh, kalau ingin mau coba, ntar kita cariin dulu mana tadi data CSV. Data. Nah, ini datanya bentuknya CSV. Terus nanti kalau kalau beda lagi, ya beda lagi gitu. Eh, mana? mana nah ini Tunggu. kalau rada lama berarti bener deh ini ya kalau Gian bapak ya oke ini udah udah ke upload nah kalau ke double klik itu kelihatan sebenarnya di sini di data data CSV itu kayak gini gitu Gian lihat deh ada 10 kolom barisnya berapa lihat seratus 11.000 11. ribu 11. ribu datanya kan sebelas ribu. Buat data scientist tuh data sebelas ribu uh, cemen gitu ya. Kak Cika tuh sekarang lagi bikin apa coba? Uh, karena lagi ada kerja praktek ya. Kita tuh mau coba lagi minta data ke PPATK. Kak itu tuh mau coba analisis transaksi yang mencurigakan. Nah, Gen pikir gimana tuh? Terus masuk Kak Cika kan nggak punya tuh datanya bu. Saya udah cari. Data tuh nggak ada bu, adanya tuh cuman misalnya transaksi nabung debit sama kredit aja gitu kayak nabung terus tarik, mabuk, gitu aja bolak-balik gitu ya. Terus Kak Cika bilang, coba dianalisis dia pakai machine learning, bisa nggak? si data itu kan sebenarnya kalau udah dapet data, kita sebenarnya data scientist-nya nggak terlalu capek ya. Tinggal misalnya mau diapain nih, misalnya mau dilihat, divisualisasiin, atau mau dianalisis lebih jauh pakai machine learning. Nah Kak Cika tuh pengen lihat, coba deh kalau dari data yang ada, bisa kelihatan nggak? pola gitu, kayak misalnya orang ada yang nabung terus, ada yang ngambil terus, atau ada yang nabung kecil-kecil ngambilnya besar atau ada yang nabung besar-besar ngambilnya kecil gitu kan bisa gitu ya Gian ya. Nah, Kacika tuh sebenarnya udah minta nih sama PPATK, eh, gue minta dong data transaksi. Ini sambil cerita ya Gian biar Gian kebayang gitu. Jadi kan kalau kayak transaksi kita ya ya kayak orang nipu gitu ya misalnya pencucian uang, korupsi segala macam itu kan yang ngamati itu sudah PPATK gitu. PPATK tuh ngecek gitu. Kalau oh, misalnya ya, misalnya gini, kok akun ini banyak banget sih maksudnya ada satu orang punya akun banyak sih gitu ya kayak yang kemarin uh, azaitun tahu kan dia uh -huh. yang tuh dia tuh kan rekeningnya banyak terus yang penipuan iPhone itu yang si kembar itu kan itu kan dibekukan sama PPATK kan PPATK itu melihat dari data gitu jadi dia lihat data misalnya ada transaksi di atas sekian tuh sama dia dicek lu apaan gede-gede banget apakah kalian lagi nipu? Kayak misalnya gini, Ponzi gitu. Saya, oh Kak Cika umroh. Gian mau nggak umroh? Kak Cika cuma, 100, juta, cuma 10 juta umroh. 16 hari gitu. iku murah, Gian mau ikut gitu kan. Tapi Ponzi itu sebenarnya. Nah itu transaksinya bisa dilihat. Kayak misalnya jadi kok di rekening ini banyak yang transfer gitu. Jumlahnya kok gede-gede. Ini apa gitu. Satu orang. Lu nipu. Kayak iPhone itu juga kolom. Oh, banyak yang gede-gede transfer ke lu. Atau misalnya dari satu rekening dia ngirim gede-gede ke banyak ah lu mana laundry ya gitu kelihatan nggak nah tapi kan kalau datanya gini kan nggak kelihatan nih dia Yang maksudnya ya di sini misalnya oke okay lah di sini ada data transaksi ada data transaksi ke sana transaksi ke situ nerima dari sana kalau nggak divisualisasiin tuh tentunya gitu PPATK kan juga nggak bisa nggak akan bisa tahu kelihatan gitu oh siapa aja orangnya gitu siapa yang melakukan transaksi di atas kian nah kaca itu lagi mau analisis itu coba karena apa coba di PPATK, PPATK itu orangnya sedikit. Yang analisisnya itu orang. Belum ada machine learning ya, Gian. Jadi mereka analisnya tuh benar-benar data scientist itu yang ngecek. Karena datanya aneh nih. Ini kayaknya money laundry nih gitu. Kok gini ya gitu. Mereka manual gitu. Belum ada machine learning, belum ada mesin yang entah itu pakai blockchain kayak pakai pakainya bilang gue boleh nggak gue gue jadiin topik bisa jadi TA atau apa tapi kita mau cobalah bisa nggak kita pilah tuh dari transaksi kelihatan nggak sih itu ada misalnya jadi dia bisa tahu gitu kategori wah ini money laundry Wah ini apa misalnya fraud nah, ini lagi misalnya apa oh ya satu lagi gian misalnya gini di money laundry itu ternyata kacika baru tahu ya saya kacika punya duit 50 triliun terus mau kacika cuci uangnya gitu ya biar nggak ketahuan gitu itu tuh katanya orang yang money laundry tuh dia suka transfer aja gitu ke sembarang rekening. Jadi katanya sekian persen dari money laundering itu emang dianggap hilang aja. Lupa kacika berapa persen, tapi buat menyamarkan duitnya dia yang gede gitu. Nah itu PPATK juga harus bisa detect. Nah katanya kalau misalnya kita sampai dapat uang dari orang yang money kan dia yang kirim. Misalnya Gian tiba-tiba dapat satu triliun atau 100 juta gara-gara ketika money laundry kan gitu gaji kok gajinya gian atau apalah gitu ya itu katanya kalau nggak tahu itu dari siapa harus lapor ke bank bilang pak ini saya dapat 100 juta atau 50 juta atau 10 juta ini saya nggak tahu dari mana laporin ke bank kenapa karena kalau kita nggak lapor nanti misalnya diusut nih orang lagi money laundry dia ngirim ke rekening kita kita nggak lapor disangkanya kita antek-antek ya gitu jadi ikutan ditangkap jadi katanya gitu jadi jadi si pertransaksian ini tuh sebenarnya bentuknya data. Cuman orang yang bisa lihat datanya itu akan bisa menganalisis, bisa ngambil keputusan, bisa mengenforce law juga gitu kayak e, ya udah lu gue bekuin aset lo. Lah habis kok kayak gitu gitu kayak yang hazaitun itu kan dia punya rekening banyak tuh. Nah, itu tuh katanya dipakai sama organisasinya untuk untuk transfer-transfer itu tuh sengaja kecil-kecil gitu biar nggak kelihatan mereka punya kode sendiri gitu untuk nah itu tuh sebenarnya kalau ada di datanya ada di catatan transaksinya itu bisa dicari kan maksudnya oh kodenya gini cari analisis tanggal transaksinya jumlah transaksinya siapa yang ditransaksi gitu loh ya nah begitulah nah oke okay ya ketika cerita aja maksudnya jadi kadang tuh data bentuknya cuma begini tapi sebenarnya kalau dia dianalisis itu bisa jadi sesuatu gitu. Nah ini ya Kak Cika jalanin deh, ya? kalau misalnya di jalanin gini giliran gini udah apa ini kok kacik, gak... ya, gue tahu, gak Kak Cika enggak? Oke, gua kok enggak screenshot sih? Coba dulu tadi uh, oke, okay. tadi tadi itu. Hmm. Tadi tuh Kak Cika enggak screenshot kok baca kan. Dah, ini kalau udah hijau gitu berarti udah masuk datanya. Nah, kalau kalau kita print DF head 5 itu berarti kita mau print 5 data pertama aja. Jadi ini tuh contoh 5 data pertama aja gian dari 11.000 data, oke. Okay. Nah, problem itu dari data itu kan bisa jadi datanya banyak banget. Bisa jadi datanya nggak ada gitu kan. Datanya banyak terus waduh gitu misalnya suka kotor gitu gian kayak misalnya dia datanya tuh misalnya ada yang misalnya highway MPG-nya nggak ada, Mile per galon ya, MPG itu ya. Ada yang misalnya popularitinya nggak ada gitu. Nah, biasanya kalau data ada beberapa kolom, terus ada yang kosong itu biasanya nggak kita pakai gitu, karena susah buat analisisnya. Kayak misalnya gini, kita mau analisis anak-anak uh, santing -anak gitu ya. Terus ada data, ada nama, ada nama orang tua, ada umur, ada tinggi badan, berat badan, ada tanggal lahir gitu. ya. Ada salah satu datanya yang hilang aja, itu kan susah ya misalnya. Ini anak katanya stunting tapi nggak ada berat badannya, nggak ada tinggi badannya gitu kan. Jadi susah biasanya itu datanya dibuang. Nah, itu tuh ngebuang-buang itu juga kerjaan gitu. Nah, kalau kita melihat data pertama pakai head, kalau mau lihat data terakhir pakai tail. Kalau kita tail, kita lihat di paling bawah tuh datanya ini. Si si Dania 11.000 sekian tuh Lincoln Zephyr katanya. Oke, ini pakai tail ya. Nah, jadi dengan Python itu tools untuk kayak lihat kolom, lihat baris, buang-buang yang nggak perlu, nuker kolom, nambah kolom, ngegabungin itu udah ada sih. Tinggal kita mau ngapain gitu. Udah ya. Nah sekarang yang penting lagi Gian, tipe data. Kacika tuh udah sering banget punya data, tapi tipenya tuh gak cocok. Jadi pada saat dihitung, Kok gini hasilnya? Oh, ternyata tipe datanya beda. Ada yang objek, ada yang integer. Integer itu kan bilangan bulat kan. Ada yang float pecahan. Ada yang misalnya string. Lah, gue mau ngitung string gimana caranya? String dihitung gitu. Jadi, kita tuh mesti tahu gitu si data type data ya si data scientist atau data data pros, anal, analisnya mesti ngerti. Oke, okay, ini data gua, tipe datanya ini gitu. Jadi, kalau saya mau gua apa-apain, berarti gua harus rubah tipe datanya atau gimana gitu ya. Kadang-kadang suka error. Kenapa error misalnya? Nah kalau keciknya biasanya sering tuh prosesi gambar kan. Misalnya dataset gambar. Itu ukurannya beda aja tuh udah marah-marah. Karena pikselnya kan beda. Iterasinya jadi beda. Marah, dia nggak mau jalan. Oh iya ya masih gue resize dulu. Udah di resize gambarnya, terus ternyata uh, dia maunya uh, grayscale. Gambar kita formatnya RGB. Itu berarti kan ada tiga layer, ada red, green, blue. Harus dipindahin dulu ke RGB, gitu. Pokoknya oh, kerjaannya banyak lah. Dan tipe data harus tahu. Oke, okay, kita tahu bahwa oke okay, yang ini year itu integer, karena nggak ada kan tahun pecahan kan. Kalau yang lain objek lah ya, anggap string lah. Gitu ya. Kalau horsepower sama silinder itu pecahan. Silinder emang nggak bulat ya. Jumlah, jumlah pintu juga kenapa float ya, kenapa nggak integer ya. Kamang pintu bisa setengah. Ya pokoknya gitulah tipe data dia terserah dia lah. Oke, terus ini kita bisa buang kolom-kolom yang nggak perlu gitu. Kayak misalnya engine fuel type, market kategori. untuk untuk kasus kita gitu ya. Mau kita buang sebagian gitu doesn't make sense kata dia. Gue drop aja. Nah itu tuh tinggal bilang gini aja data frame kan tadi kan kita ngambil data frame dari data ya di sini ya nah di Python itu bisa read CSV bisa read CLS gitu ya bisa read uh, tarlo, JSON bisa read uh, text juga gitu jadi dia udah udah ada library-nya lah nah kita baca dari CSV kan kita tinggal bilang aja buang ya gue nggak mau engine full type ini nih buang ya udah tinggal segini jadi dari 10 tuh tinggal satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan eh masih sepuluh apa sih yang dibuang berarti di drop head lima emang mana yang dihilangkan ada berapa sih semua berapa kolom sih harusnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh 11, dua belas tiga belas empat belas belas enam oh enam belas 6, enam tinggal sepuluh ya ya oke okay, oke okay. oke okay. terus kita boleh rename Misalnya kita nggak mau nih, ah namanya panjang banget, mau gue singkat ya udah kita rename aja semua. Kita bilang kolom engine HP jadi HP aja, silinder jadi silinder aja, gitu. Ya. Jadi kan lebih rapi. Ini tuh kan proses juga, Dian. Jadi maksudnya milihin kolom, ngeri rename gitu ya. Nanti itu pada saat kita kadang-kadang gini, kacika tuh sering misalnya punya tabel. Nah tabel ini mau kacika buang nih yang nggak perlu gitu suka lupa ternyata misalnya astaga gue harusnya bikin dua tabel yang ini yang dioprek gitu ya biar nanti kalau mau mengambil data lagi bisa tabel yang ini gitu karena lupa gitu nah jadinya nanti pas pas di search loh kok datanya hilang ya tadi kan sama lu dibuang gitu itu tuh juga pusing gitu karena oh tadi diapain aja ya tabel gue udah berantakan lah udah dituker udah diganti udah di-rename, udah apa udah apa harusnya bikin dua gitu ya kalau mau jadi yang asli sama yang udah dimodifikasi gitu sewaktu-waktu kita mau nge-revert balik gitu. Udah ya, terus kita rename. Terus kita buang yang duplikat. Ngapain gitu? Nah, itu tuh enak. dia tinggal, nih ya Kak Cika belum run sih ini. Oke, okay, ini kita belum run ya. Yang Teo udah, tipe data udah, kita coba run. Aman. Ini kita buang. Kita drop jadi begini. Ini kita rename. Jadi dapat ini. Oke, okay, sip. Nah, Terus kan kita bisa lihat shape ya, shape itu tuh kita lihat dimensinya bahwa si data ini tuh ada 11.000 ribu dengan 10 kolom kan, gara-gara sama kita udah dibuang 6 kan. Tapi kita mau buang yang duplikat. Nah, kalau kita lihat manual kan nggak mungkin ya, ya udah pakai coding aja, dia suruh cek ada yang duplikat atau enggak Nah ini pakai Python bisa gitu. Dengan data frame-nya dia, dia bisa mencarikan mana data yang duplikat nanti yang duplikat sama dia dibuang. Dia bilang duplikat rose-nya 989 dari 11.000. Gitu. Jadi sama dia dihapus. Oke, okay, dah. Cuma kita udah dihapus. Sekarang kita hitung. Kita lihat. Gian lihat deh. Dia bilang make 11904. HP tapi beda nih, HP silinder itu kok nggak satu nggak sama angkanya ya kenapa oke ya ya kan pokoknya tadinya kita punya eh, uh, kan kita buang duplikatnya gitu ya uh, kita punya sekian oke okay. sekarang we are removing kan ini baru nyari ya duplikat ada yang duplikat ya ada 989 kata dia oke okay. kita hitung ya datanya ini kita buang ya sekarang nah ini di drop nih drop duplicates. Oke, okay. ini udah kita drop, kita count lagi. Setelah di count-nya dibuang gitu ya. Lihat kan dari 17914 jadi 10925. Berarti datanya udah dibuang, udah udah hilang ya, Mbak. Nah, nanti Gian pasti nanti kasih kalian lihatin ya kenapa ada perbedaan perhitungan untuk HP sama cylinders dengan yang lainnya. Tapi ini data setelah dibuang yang sama. Jadi data kita dari 11.000 udah dibuang yang. Nah kayak gitu. Jadi ini kenapa? Oke, okay. ini save my okay. aja ya. Oke. Udah. Sampai sini clear nggak Gian? Udah kebayang belum? Oke okay, ya, kita buang yang sama. Sekarang ada yang Kak Cika bilang. Dropping the missing null values. Null values itu adalah yang nggak ada isinya gitu. Nah, ini si kalau kita cek ya, ini kita bisa bilang tolong dong ada data yang enggak, ada data yang nol enggak, nol tuh enggak diisi gitu. Nah, Gian bisa lihat kan, horsepower sama silinder tuh banyak yang kosong, nggak diisi. Makanya di sini pada saat dihitung tuh, dia nggak kehitung kan, karena dia dianggap kosong gitu. Nah, biasanya yang baris yang punya null values itu biasanya dihapus. Seperti tadi Kak Cika bilang, misalnya kita punya data penduduk gitu, tapi nggak lengkap. Kayak dia misalnya nggak punya data tanggal lahir gitu, ya susah gitu. Ya udah dibuang, makanya kadang-kadang kan kalau kita ngisi form tuh harus diisi, harus diisi, harus diisi, harus diisi kan. Karena kalau nanti dianalisis, misalnya nggak lengkap ya jadi dihapus, terus jadi datanya nggak lengkap gitu. Ya udah ini kita tahu kan, ya udah drop aja sekarang yang ada nulnya. Nah sekarang kalau dihitung semuanya udah sama nih, gitu. Karena yang missing-missingnya udah dibuangin gitu udah udah nggak perlu lagi. Jadi ini kan tadinya 10925 kan. Tapi kan karena ada yang ini kan si ini itu ya udah berarti baris-baris yang tadi udah dihapus kehapus lagi dengan adanya si HP dan silinder yang hilang datanya. Jadi datanya sekarang sama semua kan. Oke, oke sampai sini kebayang Oke kan? Maksudnya jelas ya. Nah, ini tuh data science gitu ya part of gitu ya. Makanya kadang-kadang Jika kalau mulai ngerjain, ngambil data tuh suka, aduh gitu maksudnya, Duh, datanya kayak apa ya, kalau datanya ribut, aduh. Jadi kepala tuh udah kesana, tapi data masih harus ngurusin data kayak, maunya masakannya udah matang, jadi dia masih harus motong bawang gitu kan, masih harus ngupas-ngupas, aduh gitu, gemes gitu. Udah ya, sekarang kita cek, ada nggak yang nol lagi? Nggak ada, udah rapi. Oke, udah, sampai sini, clear ya, Gian ini urusan ngupas-ngupas bahan-bahan masakan. Sekarang ada satu yang disebut dengan outliers. Jadi di data gitu ya. Itu selalu ada yang namanya outliers. Kalau tapi sebenarnya gini Gian, kalau Gian pernah baca bukunya Malcolm Gladwell tuh ya namanya outliers. Itu bagus loh. Outliers itu artinya orang-orang yang nggak nggak sama sama orang lain gitu. Jadi kalau di data itu dia datanya tuh beda sendiri gitu. Kalau orang tuh Iya beda outliers aja gitu yang, ya kayak contohnya outliers siapa ya? Uh, ya Presiden Soekarno tuh kayaknya outliers deh. Maksudnya Kak Cika suka mikir kok oh bisa ya dulu kita dijajah sekian lama tapi ada orang yang berani memerdekakan diri itu dan sepinter itu gitu -tuh, itu outliers tuh. Ya adalah, Pokoknya banyak lah contoh tapi. Nah kalau kita punya data set gitu ya, outliers itu kadang-kadang mengacaukan dia karena dia itu mempengaruhi hasil keseluruhan analisis, kebayangan. Nah, misalnya Kak Cika punya data kayak gini. Caranya jadi gimana? Saya Kak Cika punya data, hmm, apa ya? Misalnya punya data nilai mahasiswa deh gitu atau apa ya? Atau apapun lah ya. Kak Cika punya dua sumbu gitu. Terus Kak Cika punya data. Ini punya data di sini. Data-data gitu kan. Data-datanya tuh di sinilah kira-kira gitu ya. Oke, data-data gue gitu. Tiba-tiba masih -tiba, Cika punya data di sini. Jeng gitu. Nah, ini tuh biasanya jadi outliers gitu. Nah, kenapa harus didetek? Gitu, karena ya bisa jadi beberapa sih ya, misalnya gitu. Bisa jadi apakah dia kelompok tertentu atau gimana gitu. Jadi outliers itu bisa jadi sesuatu yang memang beda atau salah inputnya, gitu. Misalnya sensornya salah baca, atau orangnya salah input, atau uh, apalah, gitu. Uh, kalau di image processing, outliers itu suka ganggu, gitu. Kayak misalnya banyak noise. Misalnya, Gian punya gambar nih. Terus ada noise-noise, gitu, di samping-samping itu tuh kalau kita ngitungnya pakai analisis jarak atau analisis warna, gitu. Itu ganggu, gitu. Karena dia nanti dihitung, dirata-ratain sama yang lain, gitu ya. Jadi, nanti nilainya tuh jadi nggak akurat karena keganggu sama si outliers ini. Makanya kita perlu tahu di data gue ada outliers gak ya gitu. Kayak misalnya gini, Kak Cika boleh lihat deh, gue punya mahasiswa. Rata-rata apa ada yang outliers? Kayak misalnya ada yang bodoh banget, misalnya kalau nilai gitu. Ada yang tinggi banget, apa ada yang rendah banget? Kalau ada yang rendah banget tuh kenapa gitu? Dia salah ngikut, salah baca soal, emang bodoh, atau gimana? Atau kalau ada yang bagus banget sampai 100, ini nyontek, dijokiin atau apa gitu loh. Gian kebayang nggak? Jadi kita memverify how, could this data can be so different with with the the others gitu. Jadi kadang-kadang tapi dia bilangnya it's often a good idea to detect and remove the outliers gitu. Karena kadang-kadang jadi ganggu perhitungannya jadi less accurate. Ak nah, how do we know that there's a, a apa? an outliers. Itu kita cek aja nah pakai visualisasi itu bisa kita tuh bisa ada visualisasi yang namanya SNS box plot ya kita mau lihat harga gitu nah dia tuh box plot itu itu biasanya dia ngasih gambaran gitu gian jadi data yang benar itu biasanya di sekitar ini yang ada boxnya gitu semakin kesini tuh semakin sedikit gitu jadi ini tuh makin jarang gitu ini ini tuh makin jarang jadi price itu rata-rata di sekitar ini itu kok oh, gini ya Oh, pakai eksponen 6. Jadi berapa miliar gitu ya? 10 pangkat 6 miliar ya. Jadi kalau di atas itu tuh jarang banget gitu. Jadi barangkali oh harga harga yang mobil yang harganya mahal banget misalnya di atas 1 triliun misalnya gitu tuh nggak banyak gitu. Nggak banyak apa salah entry atau gimana ya? Emang datanya juga nggak banyak jadi itu jadi outlier gitu, beda sendiri. Oke, kita tahu. Oh, ternyata kayak gini. Nah, kita bisa juga horsepower kita box plot juga, nih biasanya horsepower tuh antara dua berapa 180 sampai 300 lah sisanya tuh 1000 tuh udah jarang banget gitu ya, dia yang 6, 600 sampai 800 juga udah jarang tapi mostly tuh di di yang dalam kotak jadi kita tahu uh, range nya tuh kayak kalau kita menganalisis umur tinggi badan tekanan darah lah anything lah ya gitu ya, itu bisa kita cek gitu ya uh, range nya tuh berapa atau misalnya silindernya, silindernya kayak gimana datanya. Nah, data scientist tuh ngelihat gini tuh udah kebayang, oh datanya kayak gini, gue kebayang. dah ya, terus kita bisa lihat kuantilnya juga, Gian. Jadi kita bisa tahu ya, eh, kuantil yang seperempatnya gitu, seperempat dari data yang ada tuh kayak gimana, 75%-nya kayak gimana gitu. Jadi distribusi datanya. Jadi dia ngelihat kayak misalnya year sekian gitu ya. H H, H horsepower 130, silinder 2, MPGH itu. Jadi ya ngelihat uh, distribusi data untuk setiap kategori itu kayak gimana gitu. Oke, okay, nah ini itu kan ada yang di bracket. Dia bilang, don't worry about values because it's not important to know each and every one of them because it's just important to know how to use this technique in order to remove outliers. Kita cuma mau buang outliers, nggak usah terlalu worry lama ini. Cuman artinya, untuk membuang outlier, kita harus tahu sebaran data kayak kita kayak apa kayak saja. Oh, data gue kayak gini, yang aneh, yang berarti kan tahu yang yang nggak kayak gitu, yang mana, nah itulah outliers. gitu. Nah, kita bisa uh, buang ini. Jadi kita bisa bilang uh, ya udah yang kuantil sekian sampai kuantil sekian dibuang aja, karena itu tampaknya uh, outliers. gitu, nggak nggak perlu gitu. Sebenarnya sih kalau kalau uh, ya kita bisa lihat 1600 rows were outliers gitu but you cannot completely remove the outliers because even after you use the above technique itu biasanya masih ada satu dua outlier gitu karena ada lebih dari 100 tapi ya oke okay lah gitu nah sebenarnya removing outliers itu eh, kalau kacika jarang dipakai kecuali misalnya nanti kok analisisnya jelek gue harus apa ini gitu Wah, ternyata datanya ada outliers, udah gue buang outliersnya. Tapi kalau datanya bagus, aman, distribusinya oke, okay, variansnya oke, okay, oke okay lah gitu ya. Tapi paling kita harus tahu gitu ya. Nah, kayak misalnya gini, hmm, kalau ngikutin distribusi normal, misalnya Gian punya uh, statistik nih, terus ada distribusi normal gitu ya. Hmm, apa misalnya? Hmm, IQ atau nilai? Nilai deh. itu kan. Oh, kalau kadang-kadang kan ada dosen yang bilang, Bu, nilai saya, Gen, pernah nggak ada dosen yang bilang gitu, nilai saya A, B, C, atau D, Bu, gitu kan. Biasanya kan kalau A, B, C, D itu diukur berdasarkan angka. Kan Gen, misalnya 90 sampai 100 itu A gitu ya. 80 sampai 90 itu B gitu ya. Nah, ada dosen yang nggak katanya saya kasih nilai kamu berdasarkan distribusi normal ya gaussian distribution lah atau distribusi berdasarkan distribusi uh, statistiknya kalian gitu nah katakan misalnya ini kelasnya Gian ini misalnya skor ya 0 sampai 100 gitu ya terus ini jumlah murid ya jumlah murid terlalu kok kacika salah ya kebalik 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 salah salah Nah, ini tuh nilai 0 sampai 100 gitu ya. Nah, ini tuh jumlahnya ada berapa? Nah, kalau kayak gini gitu ya, distribusinya. Berarti yang banyak itu yang 50% kan? Yang lima nilainya 50 tuh dia paling banyak kan? Yang nilainya 0 sedikit, yang nilainya 100 sedikit gitu. Atau bisa juga distribusinya ternyata kelas ini pinter gitu. Gini. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi di 100 di sini, ternyata di sini tuh misalnya 90, jadi 90-nya banyak gitu. Atau kelas ini tuh jeblok lah. Wah, gila susah banget ini kuliahnya gitu ya. Oh, jadi gini. Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi yang banyak itu misalnya nilai 10 tuh banyak gitu. Yang lainnya sedikit. Nah, kalau lihat Biar lihat kayak gini, berarti si dosen itu akan memberikan nilai berdasarkan yang banyak gitu. Kalau saya distribusinya kayak yang merah, yang biru, atau yang ungu, nanti dia pertimbangkan gitu. Oke, yang paling banyak tuh angka 10 gitu ya. Dianggap misalnya oke okay deh kalau ini 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 saya anggap sebagai C gitu. Berarti nanti A-nya itu ada di 50 atau mungkin di 9 A di, di sini lah dia tariknya mau di mana gitu. Jadi dia akan melihat berdasarkan pelandaian kurvanya ya udah yang mana ya. Jadi dia nggak selalu ngikutin ini tapi melihat dari distribusi nilainya kayak gimana. Nah, ada yang gitu dosen tuh hitungnya. Jadi dia ngelihat oke okay, gue lihat distribusinya deh kalau datanya gitu gitu nah outliers itu adalah misalnya kita menganggap bahwa oke okay, di merah ini tuh outliers tuh yang yang sedikit ini tuh gunting aja gitu dianggap nggak ada gitu diabaikan jadi saya merah nih di sini nih mau gue buang aja nih gitu karena ya udah anak-anak yang nilainya 20 ke bawah nggak akan diambil datanya gitu karena terlalu rendah yang diambil tuh yang di atas 20 misalnya atau kurva biru yang mau dipotong tuh 90 ke atas sama 10 ke bawah. Kenapa? Karena sedikit, terlalu sedikit dianggap gak aja. Itu boleh. Itu tuh outlier sekian. Jadi kayak gitu kira-kira. Nah, kalau kita tahu sebaran data kayak apa, kita tahu ujung-ujungnya. Nah, kita tahu mana harus ngegunting. Nah, ini tuh perhitungan cara kita membuang mana yang mau dihapus. Kayak kuantilnya 25% atau 75% atau yang berapa. Daya ya, udah. Sekarang kita sekarang kita plotting sekarang kita plotting ya, oh, ntar dulu. Oh, kita lihat oh, si Python itu punya banyak nih, dia bisa bar, barnya bisa kayak gini. Jadi kita bisa bilang nih tipe dat, kan kalau 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 datanya begini kan nggak ngerti ya Gian yang nggak kelihatan ya, mau ngapain gitu harus divisualisasi. Jadi data saintis itu emang harus bikin visualisasi. Nah visualisasi itu sebenarnya kalau bagus tuh pakai R. R tuh visualisasinya bagus gian, tapi R itu terlalu saintis. Biasanya makai tuh data saintis atau saya orang saintis biasanya fisika, kimia, astronomi yang datanya gede-gede. Terus mereka visualisasinya tuh spesifik yang librarynya tuh matematik banget lah yang high end gitu yang kayak orang-orang kita yang engineer orang-orang biasa gini tuh, hah Fancy banget gitu ya learning curve-nya susah pakai R. Cuman di Python itu visualisasinya emang mepet ya, terbatas gitu loh. Cuman oke okay lah gitu ya, nggak bagus banget tapi udah-udah oke. Okay. Sebenarnya kalau kalau misalnya Gian mau pakai yang lebih bagus tuh kan ada, sebenarnya ada eh, di tadi kan kita pakai si nya Ada lagi bokeh, ada lagi ini Gian. Bentar, Kak tunjukin dulu, nah ini bisa sekarang orang visualisasi data tuh pakai Tableau, nih hmm. Tableau ini tuh bagus. Uh. Nah dia bisa bikin visualisasi tuh bagus banget. Kita kalau mau pakai Python juga bisa gitu. Coba ya Kak Cika tunjukin dulu ya Tableau itu gratis kok. Tableau, uh visualization Kita lihatin gambarnya aja. Tuh, Gian. Cakep banget. Mau gimana sih gitu? Demografi. Wes. Berdasarkan warna, berdasarkan tahun, mau berlayer per tahun dan per warna dan per produk gitu bisa. Si tabel itu gila lah bisa tinggal drag and drop aja, Gian. Jadi, nantinya kalau saya, Gian suka data scientist gitu, seneng ngoprek punya data pengen di ini ono ini ono ini ono gitu kayak wah kasih buletan lah apa segala macem gitu mengedan tuh ya biasanya pakai tableau nah kan di sini kan ada ya comparing R and tableau for data visualization karena R tuh cakep banget visualisasinya nah Python oke okay deh gitu ya kayak gini kan sebenarnya B aja gitu tapi lihat dong kita jadi tahu oh Chevrolet tuh banyak banget mobilnya paling sedikit itu Genesis hampir nggak ada kali ya. Gak ada ya, Alfa Romeo. udah Porsche dikit banget gitu ya. Jadi kita tahu bahwa Chevrolet, Ford, Toyota, Volkswagen, sama Nissan tuh lima besar gitu dari 11.000 data. Nah, data scientist tuh juga bisa memutuskan bahwa oh data segini kurang, data segini cukup, atau misalnya rentang data ini tahun berapa sampai tahun berapa nggak relevan nih kayak misalnya oh kita mau tahu nih pendapat rakyat tentang kinerja Pak Jokowi misalnya si data scientist harus mikir, oh, mungkin aja Pak Jokowi itu berarti harus pada saat apa gitu. Kalau di luar pemerintahannya dia ya nggak bisa berarti di tahun-tahun pemerintahnya Pak Jokowi. Terus kalau misalnya mau lihat performance sekarang-sekarang mungkin lihat berapa bulan terakhir gitu kan ya. Terus parameter apa yang harus muncul? Nah itu data scientist tuh pasti tahu gitu. Begitu Gian. Jadi dia tuh kita cuma tinggal, yaudah plottingnya tuh kita bilang tolong hitungin 40 data terbesar, diplot sebagai bar, ukurannya 10x5. Titlenya number of cars by make, sumbu Y labelnya numbers of cars, sumbu X labelnya make. Udah, gini aja. Udah jadi, cakep. At least we, we already know gitu ya. Oke, okay. Volvo sama BMW jumlahnya sih segitu gitu ya. Uh, hampir mirip. Atau kita bisa juga bikin heat map. Heatmap itu adalah cara kita melihat korelasi antar data. Gian. Jadi kayak yang tadi Kak Cika bilang. Misalnya kita mau lihat ya relationship antara uh, fitur satu dan fitur lain. Kayak apakah ya dia bilang apakah harga itu tergantung dari ukuran engine, horsepower-nya atau silindernya sih gitu. Kayak Gian kalau beli mobil apa sih gitu yang kalau kalau laptop kan yang bikin mahal. Prosesornya kan, Kek ya kan, ya kan prosesornya. Terus, apalagi Gian uh, uh, kameranya mungkin uh, apa? RAM-nya, storage-nya ya kan. Nah, uh. kalau kita mau lihat beberapa fitur hubungannya kayak gimana, tuh pakai ini, pakai correlation map. Bacanya gimana? Gini, kayak saya makin gelap tuh dia makin correlate gitu. Kalau makin terang tuh makin enggak, karena sorry kebalik ya. Gimana sih bacanya? makin enggak dong dong nggak dong makin ijo ini ya satu tuh makin satu jadi korelasi antara price sama horsepower tuh gede nih 0,74 nih ya kan kalau kalau yang ini ya kenapa oh iya bener korelasi tuh yang itu biar bener yang yang gini nih makin makin ijo ya kalau makin coklat itu makin gak correlate kayak price sama price lagi jelas satu lah ya ini jelas satu karena dia kan sama dirinya sendiri ya udah dia pasti satu gitu. Tapi kalau kita mau lihat korelasi tertinggi katakan 0,74 itu adalah berarti harga itu banyak hubungan dengan horsepower. Ini juga sama kan harga sama horsepower gitu kan ya. Terus year sama price juga berpengaruh gitu. Oke. Silinder sama harga nggak terlalu berpengaruh ternyata 0,35. Mal, mal, per galon H. Ini kacik kok nggak tahu nih MPG ini ya kalau nggak salah miles per deh hak sama c nya nggak tahu e, tapi ini nggak terlalu correlate sama harga ternyata gitu loh nah kan kalau kita punya apa, punya purpose gitu ya misalnya oh gue mau jualan mobil atau gue mau beli mobil gitu atau kita mau lihat oh e, apa ya, jumlah mobil yang lagi ada sekarang dibandingin dengan mobil listrik misalnya gitu kalau ada analisis kayak gini kan jadi jelas gitu misalnya Orang kenapa nggak mau beli mobil listrik sih? Apa aja sih fitur yang nggak disukain orang? hubungannya antara orang beli sama enggak gitu kan? Bisa kita buat kayak gini asal ada datanya gitu. Problemnya itu Gian. Ya. Jadi kalau heat map itu kita bisa lihat, oke okay, hal-hal yang nggak kira-kira nggak relevan itu bisa kita abaikan. Ya udah berarti kalau kita mau prediksi harga atau mau jual harga atau mengeset harga atau mau beli mobil ada parameter-parameter yang ternyata nggak. Nggak signifikan gitu untuk mempengaruhi itu. dah, Itu kan hit ya. Hit map. Oke, mantap. Atau scatter plot. Nah, scatter plot juga itu kita mau lihat nih. Seberan data kita tuh kayak gimana gitu. Kita mau lihat, kalau di sini contohnya horsepower power sama price. Oke. Kan kita bilang, oke okay, ini kita jalanin ya scatter HP, HDF, horsepower, di apa diaduin sama harga kasih label show. Nah, dari sini kan kita bisa lihat. Misalnya, oh, kalau horsepower-nya dari 100 sampai 300, harganya tuh di sini gitu kan. Tapi ada juga sih yang di sini gitu. Tapi yang terbanyak tuh yang yang kapet gitu. Tapi kalau yang uh, uh, horsepower sekitar 500-an, itu harga range sekitar segini dan sedikit gitu, nggak banyak. Jadi yang penuh tuh di sini kira-kira 100 sampai 300 gitu. Nah, harganya Variasi ada yang di atas, 10 ribu, ada yang di bawah. Nah, itu sebenarnya nanti bisa dianalisis lagi. Kalau pakai Tableau, itu bisa dilihat, kayak misalnya, dikategorikan berdasarkan harga untuk horsepower sekian dengan misalnya silinder uh, sekian gitu, jadi ber, 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 bertingkat gitu. Apa namanya, visualisasinya gitu. Boleh, nah, ini ini scatter ya, Scatter tuh biasanya cuma mau, mau ngelihat aja sih, datanya tuh ngumpul di mana sih. Mereka tuh kayak gimana sih padat di mana gitu, scatter di mana, rapat di mana gitu, begitu. Nah itu tuh contoh, contoh visualisasi data. Nih ya, dia udah dapet Explore data, analisis kasih kasihar dulu, share dulu tuh. Bagi editor, copy link eh mana gitu ya sip udah eh uh, ya sekarang Kak Cika mau bikin lagi contoh percontohan lah sekarang mah dia harus lihat banyak kode sih nanti sebab soalnya nanti tuh Kak Cika takut kalau kita mencoba mencari data terus wow ternyata datanya ribet gitu sekian <gitu>, gitu tapi memang gitu kemarin juga Kak Cika cari apa coba Data, kan biologi yang satu lagi, yang masih satu lagi. Jadi TB biologi. Kacika itu download satu data tentang uh, bakteri. Jadi, dia tahu nggak bakteri uh, Escherichia coli? Bakteri uh, apalagi lagi sih? Uh, pokoknya bakteri. Kita tuh mau coba bedain bakteri pakai machine learning. Datanya 2 giga. Terus kita mau coba bedain paru-paru uh, yang normal, COVID, sama yang pneumonia itu gak, gak dapat datanya 5 giga gitu kan Jadi pas coding tuh, hah download tuh, gitu. Udah gitu ngerannya lama, lama gitu. Jadi Kak Cika, wow kita kalau udah ngomong sama data tuh agak susah gitu. Kalau datanya kecil gak kerasa, kalau datanya besar ya harus sabar. Karena ada aja yang harus dikerjain gitu. Gitu ya, ntar Kak Cika coba cari contoh. Nanti kan kita coba cari data tuh misalnya apalah ya, ada hubungannya sama perairan apa. Terus tau datanya ngoror gede banget atau nggak ada atau apa kan Itu harus mikir ini nggak ada kayaknya oke ini kak Cika mau lihat ini dulu ya contoh dulu oh oke okay. nanti kalau udah machine learning biar lebih lebih seru sih eh uh, ini kita lihat dulu ya ini tuh, tuh data setnya hmm. oke ini kak Cika go through aja ya karena nggak usah diran tapi sebenarnya bisa ya kalau gian mau coba ya ini tuh menarik juga tapi ini tuh data hotel ini ya data hotel hmm, misalnya gini kita punya data ini kan sama aja gitu-gitu aja kan pakainya pandas sampai matplotlib si born nah ini loh gian regex ini yang berbahaya regex itu perlu jadi di dalam coding tuh regex regular expression itu dibutuhkan untuk mencari pola. Jadi nanti kajika tunjukin ya regex itu kayak misalnya Gian misalnya mau analisis suatu produk atau cari satu kata. Nah si kata itu kadang-kadang bentuknya nggak selalu sama gitu. Ada format tertentu kayak misalnya eh uh, telekomsel itu orang kadang-kadang bilangnya tisel, kadang-kadang selekomtel, kadang-kadang si merah gitu ya. Apalah gitu. Nah itu tuh kalau data scientist harus tahu Oh, gua itu ada sih sebenarnya nanti ada processing kita bisa pakai kayak language processing gitu ya di Python. Uh, di kita tuh bisa pakai uh, NLP-nya dia atau kalau yang lokal tuh ada juga yang buat bahasa Indonesia. Nah, itu tuh dia akan mencari akarnya gitu kayak misalnya emang atau apa itu masuknya memang terus apa itu tuh dimasukin kata mana gitu ya. Nah, regex tuh sudah yang melihat pola gitu kayak misalnya kalau ada angkanya atau misalnya ada huruf ini itunya itu dia dia bisa bisa bantu gitu. Nah, itu regex katakan kita sekarang mau lihat data hotel sama gian jadi kayak misalnya buang no values gitu kita nggak mau nah dia prosesnya pakai coding kayak gini gitu jadi ini kalau tadi gian udah lihat di yang contoh sebelumnya dia bilang, gue mau cek values df ya. Dia bilang data. Terus dia bilang untuk setiap kolom, dia akan nambahkan kolom data type dan uh, dia uh, ngecek apa aja kolom yang harus diisi. Nanti dia cek kalau misalnya ada yang no, itu nih ya kayak gini nih, nol itu dibuang gitu. Nah, kayak tadi ya, kita bisa lihat ya. ID-nya kan ada, datanya ada 119.000. ribu. Unique value-nya untuk ID. Hotel tuh ada dua macam. Di-cancel, is-cancel tuh dua. Jadi kebayang enggak gian. Jadi kalau kita lihat unique value tuh artinya, ada berapa jenis gitu. Hotel tuh mungkin nggak tahu kecil apa sama apa, tapi cancel tuh kayaknya cancel sama nggak. Lead time ada sekian macam. Rifle date ada sekian, ada sekian. Ini, ini tuh variasi tanggal-tanggalnya gitu ya. Nah, di sini kita di sini tuh kita lihat uh, fungsi untuk melihat value unique value untuk setiap kolom. Untuk melihat aja datanya kayak apa. Nah, terus di sini kita ceritanya mau lihat siapa aja sih yang pernah cancel, siapa yang enggak gitu. Karena nanti bisa bikin prediction juga kita kalau pakai machine learning. Kira-kira saja kan biasanya gitu ya. Orang tuh kalau beli tiket atau datang ke suatu acara tuh katanya biasanya yang datang tuh tinggal setengahnya gitu karena 50 tuh biasanya cancel atau 30 biasanya cancel. Nah kita bisa bilang aja tinggal df hotel kita cek yang cancel berapa terus di count gitu. Susahnya tinggal kelihatan tuh. Jadi yang cancel itu ya satu yang nggak cancel nol. Jadi yang cancel tuh segitu. Jadi kan tadi gian lihat ya is cancel tuh value-nya cuma nol sama satu. Nol itu nggak cancel, satu itu cancel. Ini contoh, contoh. Udah, gitu ya. Kita bisa lihat datanya. Nah, lihat di sini juga. Kita bisa menggunakan yang namanya normalize. Normalize itu artinya kita membuat si data itu jadi antara 0 sampai 1. Supaya kita tahu persentase. Kan kalau kayak gini kita nggak tahu kan? Iya sih, kan yang nggak cancel, tapi berapa persen itu gitu. Nah itu bisa dinormalisasi. Kalau kita pakai normalize true, itu jadi begini gitu. Jadi kita tahu bahwa oke, okay, 37 persen cancel gitu. Kenapa? Ya kan kira-kira segitu kan kian emang kayak tanya gitu. Kalau misalnya orang diundang gitu atau orang apa gitu tuh dia biasanya 30 persen tuh cancel. Ada aja gitu ya. Gitu. Nah udah ya dapat sekian persen. Nah itu bisa diplot pakai si si born ini tolong dong komplot data hotel untuk yang cancel uh, untuk is canceled gitu yaitu cancel sama nggak cancel ya. kasih title cancel di show nah hasilnya gini ini ketahuan gitu nah oke okay ya udah sampai sini oke okay ya ini kan analisis gampang lah gitu deh terus ternyata hotel tuh ada dua tuh ini Gian City sama resort Nah, jadi kan orangnya tahu nih, misalnya, oh, city hotel sama resort hotel tuh, yang mana yang lebih sering cancel, kenapa gitu, gitu. yang nggak tahu, misalnya ini, yang analisis misalnya Pemda, gitu ya. Uh, atau Pemda tuh kan bisa mendeteksi mendeteksi kok aja jadi banyak yang mau dipikirin ya. Hmm. Bisa mendeteksi aktivitas hotel, gitu kan. Misalnya, orang check-in ngapain, gitu ya. Kok jamnya sebentar, atau apa kan sebenarnya itu bisa dianalisis ya jadi perilaku masyarakat tuh pada umumnya ngapain sih ke hotel tuh liburan nginep, atau apa atau apa gitu loh ini kan bisa juga loh kan kalau kita punya data check in check out kan jadi ada analisis banyak banget yang bisa dianalisis ya nah terus jadi ternyata si city hotel itu lihat gian dia cuma dua itu ya udah nilainya tuh cuma resource sama resort sama city ya udah berarti kita cek ya berdasarkan gitu kita bilang. Tolong bulatkan untuk hotel City Hotel dan yang cancel dan untuk City Hotel. Semuanya 41,7. Oke. Okay. Oke, okay, berarti kalau kita lihat ini City Hotel, kalau kita lihat persentagenya, City Hotel tuh lebih banyak 41. Ini resort, resort 27. Yang di desa. Ini yang di kota. Yang di desa tuh nggak di cancel, nggak banyak yang cancel. Kenapa? Mungkin orang kota lebih sibuk. Kalau yang di resort itu mungkin udah lebih, udah lebih matang menyediakan waktunya, jadi nggak cancel itu. Oke, dah. Sekarang kita mau filter data yang hanya menampilkan visitor yang tidak mengcancel reservation. Berarti kita bilang. Is cancelled-nya no. 0. itu bisa. Terus sekarang mau lihat jumlah reservation per month dan bulan apa paling rame. Gitu ya kita bisa lihat kayak gini. Kita bilang df check out. Nah ini gian group by itu tuh sebenarnya kayak SQL um, apa ya query gitu grup by itu jadi dia mau lihat ya orang check out digrupkan berdasarkan hotel dan rival bulan apa dia sampai itu dan ID gitu jadi kita bisa tahu bayang nggak jadi dia grupin tuh berdasarkan hotel kan udah gitu digrupkan berdasarkan month terus dilihat ID-nya gitu jadi kayak saya city hotel April tuh ada segini Agus ada segini Resort hotel April ada segini kebayang nggak nah ini tuh kalau grup ba itu kayak di, di kayak yang tadi kak cika bilang juga di table kan bisa misalnya apa oh, berdasarkan ini berdasarkan ini berdasarkan ini terus jadi berlapis kan ini juga berlapis gitu nah kalau kayak gini aja kan kita juga sebenarnya jadi bisa lihat ya oke secara melihat aja oh orang tuh rame di agustus nih kalau city hotel kalau resort hotel rame nya di agustus juga paling sepi tuh di mana gitu kan kelihatannya setidaknya gitu jadi ini tuh bisa buat analisis, misalnya, oh, oh hotelnya siap-siap, oh, mungkin oh, stok makanan lah, oh apa namanya kamar lah, apa dan ini dan itu gitu ya. Tapi kita bisa dengan dengan kayak gini itu Kita bilang bahwa kita count the unique values of reservation ID gitu ya. Jadi dilihat dari reservation ID-nya. Tapi kan based on the output above bisa lihat ya secara kasar gitu nah kita bisa juga rubah dia ya, jadi numbers gitu ya jadi satu tapi kalau kata-kata sih bagusan pakai numbers ya Januari gitu kok nggak ada Januari eh oh gini ya oke okay. ya udah jadi gini. mau jadi number tapi nanti kita nggak tahu bulannya apa ini satu ini satu tuh Januari ya oh iya 254. lima empat bener ya Giannya? Satu tuh Januari. Oh iya, Januari 2254. Februari sekian. Ini kan Agustus nih, paling tinggi. Oh, bisa juga nih. Tinggal diganti aja katanya. Indeksnya dirubah enumerate. Oh, langsung loh. Sama dia langsung diurutin sendiri. Hmm. Sekarang kita pakai komplot aja katanya. Supaya visualisasinya lebih cakep. Oke, okay, kita komplot Kayak gini. Berdasarkan arrival number, hotel, labelnya ini, titlenya ini. Yang biru resort, yang city, yang kuning city. Kan lebih cakep nih, kelihatan nih. Oke, berarti rame itu pasti Agustus. Sepi itu kalau yang resort itu sepi bulan ini, 11. Orang nggak pada Natalan gitu? Atau di sini? Ya, gitulah. Kalau City Hotel, itu sepi di mana? Kan kelihatannya lebih bagus ya. Trend patternnya juga mirip gitu. gitu ya. Oke, okay. dah ke kolom segala macem. Ini cara kita ganti ganti Misalnya mau di format datanya mau diubah gitu ya tanggal check out, check in yang bisa dilihat bulannya apa. Nah sekarang kita disuruh bikin two data frame containing daily reservation sama average of daily reservation per week. Berarti kita harus lihat arrival date, date, size, reset index, rename. Oke, artinya kita mau ngecek untuk arrival date ini dari Reser. Nah, tanggal segini tuh ada segini reservation. Oh, kita mau lihat reservation berdasarkan tanggal, Gian. Lihat tuh. Ini rame banget nih, misalnya. Oh, 1 Januari. Ini gimana bacanya? 1, 1 Juli. 2015 tuh ada 103 reservation. Oke, okay. tapi apa bedanya? Oh, ini per hari ya, berarti ya. Bukan per bulan ya. Berarti kita bisa gini tuh, lihat, kayak gini. Kalau daily. Kalau tadi kan per month, kalau ini daily. Jadi ini di sini tuh ada peak gitu, naik. Oh, kayak gini. Nah, sebenarnya kan kalau data tuh visualisasi terserah kita ya, mau se detail apa, terserah kliennya atau terserah datanya, mau per hari, per bulan. Tapi data visualisasi tuh penting banget gitu. Karena oh, dia yang menjadi basis untuk proses selanjutnya, kan, pengambilan keputusan biasanya. Nah, ini kalau per week, kalau ini kan per, 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 per day terlalu rapat, kan. Kalau per week, jadi kayak gini, lebih make sense, ya, lebih kelihatan, ya. Picknya tuh di sini, ya. Tapi oke, okay. tapi gimana sih? Average daily, average per week segini, ya. Tapi weeknya nya ini gini, berarti ya, week ini, week ini, week ini. Tapi tetap aja oke di daerah bulan 10 yang naik rendah tuh di sini Juni Juli oke dah sekarang kita lihat average daily rate berdasarkan hotel type dan customer type kita bisa pakai group by nah sekarang customer type itu ada macam-macam juga ada kontrak group transient transient party data nah, untuk city hotel nah kita tinggal tinggal bilang aja nih grup by hotel customer type berdasarkan ADR ini uh, ADR tuh ini ya apa rata-ratanya average daily rate-nya gitu nah ini jadi bisa lihat oh untuk city hotel seratusan transient, sekian sekian gitu ya ya gitulah bisa gitu bisa kita view nah gini gian liatin kan kelihatan tuh ada outliers outliers average data rate ya gimana bacanya coba berarti kalau transient tuh di daerah sini kan sekitar ratusan kontrak sekian sekian nah, resort hotel kayak gini resort hotel kebanyakan transient kecil juga nggak ngerti sih transient kontrak sama transient party sama grup Nggak ngerti lah gue kebayang saya family gitu kayak atau apa gitu ya tapi ini kita bisa lihat si kotak ini tuh mouse datanya yang lain itu adalah si ya data-data yang jarang tapi ada gitu. tapi kita bisa jadi bayangin gitu. oh oke okay, berarti komposisi misalnya, kacika nggak ngerti apa gitu. cuman hotel ini kan bisa-bisa. oh ternyata klien gue, customer gue banyaknya bisnismen jadi gue harus siapin jenis kamar dan layanan yang gimana misalnya meeting room harus bagus, internet harus bagus, kamarnya gimana gitu. kalau misalnya tamu gue family mungkin ya gue harus bagusin kolam renangnya. Uh, acara-acara TV-nya apa gitu loh, bayang gak sih tapi kan bisa diginiin gitu loh Gian. bisa kita uh, iniin, apa, lihat terus, ini tuh juga bagus nih, uh, kita bisa lihat median ya nah ini yang tadi Kak Cika bilang median itu tuh biasanya ini kalau kita lihat dalam bentuk distribusi gaussian lagi, <laughs> itu kan begini kan nah ini tuh outliers kan yang banyak tuh di sini gitu. Nah sebenarnya nanti ya kalau hari apa ya? Hari Senin kali ya gini. Kita masuk machine learning. Machine learning tuh sebenarnya ada tuh waktu itu ke live meme. Machine learning tuh background, back itu statistik tuh bener gitu. Jadi kenapa machine learning tuh bisa nebak? Karena dia tuh udah tahu ya secara umum distribusi datanya kayak gimana gian. Jadi dia udah tahu. Oke, okay, data paling banyak di sini, paling nggak mungkin di situ, paling di sini jarang, Distribusinya gimana, variansnya gimana, kok gimana? Jadi si mesin ini kalau udah tahu rumus statistik, gian misalnya, kita misalnya, dia punya teman, si teman ini tuh sering telat gitu. Nanti kan secara statistik, dia akan tahu pasti telat dia ya, mah gitu, atau misalnya, ah dia pasti ngambek nih sekarang gitu karena gini-gini. Itu statistik gitu. Nah statistik itu sebenarnya adalah perhitungan matematik berdasarkan distribusi data, variasinya dan kemunculannya dan hubungannya dengan satu sama lain lah kurang lebih sehingga kalau kita udah dapet itu kita capture ya kayak medianya udah tahu persentel ini berapa maksimumnya berapa minimumnya berapa itu tuh ya udah gitu kalau terjadi lagi nggak akan jauh-jauh dari statistik gitu kayak misalnya ini orang gitu ya nggak pernah gini-gini tiba-tiba dia berlaku yang aneh atau suatu sistem ber, ber secara statistik ini tiba-tiba berubah misalnya hah kenapa di sini tiba-tiba hujan es misalnya gitu atau hah kenapa tiba-tiba di sini macet itu pasti ada ada outliers atau ada 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 suatu kejadian yang di luar di luar nalar atau di luar kebiasaan di luar tren statistiknya gitu nah itu berarti oh kata data scientist, ada yang nggak beres deh gitu ada sesuatu gitu nah ini bisa kita analisis jauh ya misalnya oke okay, mau lihat siapa aja yang misalnya datang Negara mana yang suka nginep di merge gitu ya? Dia kita bisa lihat merge ya. Dia bilang katanya, antara lagi gen menit lagi sedikit check out dari countrynya apa. Kita bisa merge eh, berdasarkan negaranya gitu. Berdasarkan country country code-nya itu bisa di merge juga gitu. Jadi saya oke okay, ini berdasarkan negara kalau kita gabungin jadi kayak gini. Ternyata banyak tuh dari Portugal sehingga oh ini yang datang ke kita kita sambil ngeliat nih di kota Bali itu siapa aja nih turis nih yang bikin rungsing nih yang harus dideportasi itu banyak kan bangsa apa nih jadi bisa kita lihat juga dari kalau ada datanya itu children lah apalah dewasa anak kecil dan lain sebagainya bisa dianalisis gitu jadi sekarang hari ini tuh gian udah lihat tuh sudah punya bahasa pemrograman program udah ada library udah ada data gian udah lihat nanti di prakteknya tinggal ada data mau diapain setelah itu mau dianalisis kayak apa tujuannya apa gitu. Nah, jadi hari ini Gian udah ngerti tentang kurang lebih data science itu begini gitu ya. Nanti painfulnya pada saat kita nyoba data beneran. Nah minggu depan Kak Cika mau ngajarin Gian machine learning. Si machine learning itu gimana datanya apa sih gitu. Jadi biasanya dari data data yang kita ambil ini kita masukin machine learning. Nanti si machine learning yang suruh oh iya iya iya. Oh gue suruh ngapain? Lalu coba dong analisis misalnya. Oh, prediksi dong nanti Uh, bulan depan, ya, ada data gini. Saya kira-kira visitor kita berapa gitu, bisa tuh, atau dia kira-kira dengan data ini, lu bisa uh, bisa uh, kira-kirain gak? Uh, peaknya kapan gitu. Ini kan bagus, ya, kalau misalnya kalian punya data coffee shop gitu, paling gak bisa nebak gue harus belanja apa nih, berdasarkan tren gitu. Misalnya, oh, lu harus nyetok kopi lebih banyak, lu harus nyetok menu ini lebih banyak karena ini trennya kayak gini gitu. Gitu, gian ada pertanyaan dulu nggak? Bagaimana sih Kak? Aman sih Kak sampai sekarang. Aman ya? Kamu pintar hmm? sih. Pokoknya kalau ada pertanyaan langsung tanya dia. Okay. Itu aku kirim ya linknya ya kalau mau dioprek-oprek. Hmm, tadi aku udah buka-buka kok semua. Yip, yip, yip. Makasih ya, Gian. Nanti Senin ya, kita janjian. Oke. Oke. learning ya. Makasih ya, Gian. Dadah. Dada. dadah. Assalamualaikum Waalaikumsalam.